Akrab, mudah-mudahan akan bisa memberikan motivasi kepada para pemain-pemain muda kita untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Berbunyi pertanda, pertandingan sudah berbunyi kembali. Jelek umpan balik ke belakang, salah satu pemain bangun serangan dari Putra Pecah, dari Putra Pantara ini nyamping sebelah kanan dengan pelan dan pasti melewati satu pemain, umpan ke depan nampaknya kurang sempurna, agar dipotong satu pemain ini, akhirnya membangun serangan dari Akrab FC ini kurang sempurna. Akhirnya bola kuasai pemain-pemain atau benteng belakang kita, nanti di sana ada Rancoko dan Jepang, akhirnya mampu menguasai bola kembali mau serangan. Di sana ada Petra, kembali umpan Petra ke belakang, pendek lakukan tendang langsung umpan melambung tinggi nyampe sebelah kiri pemain-pemain dari Putra Pantara, cukup berbahaya tendang mengutam di bola umpan kembali benteng ke belakang, meluncur ke tepat saudara, nampaknya lolos dari Jepang FC ini, cukup berbahaya namun bayangin satu pemain mulai berputar depan kotak cobra lepas umpan ini masih nampaknya ada salah satu pemain melompat langsung menjaga gawang ke sana. Bahaya mendekati kotak penalti. Pelantai pasti Putra Pantara umpan kembali ke belakang. Salah satu pemain-pemain dari Putra Pantara mau serangan cukup berbahaya di sana ada. Lecok ini kembali melambung nampaknya umpan yang kurang sempurna akhirnya Joko kembali bangun sangat patah balik dan salah satu pemain di kita nanti sudah di sana ada Huda memputar-putar namun mau takut cukup manis sudah umpan ini cukup berbahaya ada Borci masih mampu ke tendang umpan lu cukup berbahaya umpan ini nampaknya sedikit mendahului ben. Tendang langsung mendekati kotak penalti cukup berbahaya namun di heading lompatan begitu tinggi lepas melewati dua pemain saudara namun masih bangun serangan kita cukup berbahaya di sana ada Habibi nampaknya umpan dikuasai kita dan umpan duel terjadi nampaknya mau tahu di umpan balik ke tengah meluncur begitu cepat sirah rambut pirang meluncur melesat cukup berbahaya ini namun ada Ricky di sana ukuran selamat nampaknya dikuasai salah satu pemain di sana ada namun kembali duel terjadi namun dimenangkan salah satu Putra Pantara mau serangan umpan balik ke depan nampaknya dipotong masih berputar belakang lambung tinggi ini kita nanti ke saudara nampaknya sedikit salah satu pemain di sana ada Petra nampaknya salah satu pemain atau benteng belakang juga turun untuk bantu rekan-rekannya salah satu pemain dari Putra Pantara Joko dengan jangan-jangan Joko ini pemain atau apa benteng belakang berbadan tempatnya ambil ancang-ancang Joko tendang langsung pendek ke depan cukup berpen namun dipotong ada Ciro di sana akhirnya bawa ambung tinggi saudara namun desa yang tidak tarikan kembali mau dikuasai kurang sempurna umpan ini bahaya saudara nampaknya ada Joko kembali mau serangan umpan pendek begitu pelan dari Pavi Joko ini cukup berbahaya umpan ini kita nantikan saudara nampaknya tidak pelanggaran kita nantikan umpan pendek kembali serangan cukup berbahaya ini kita nantikan saudara ada Tio Tio bawa ada kapten Tio ini kembali umpan maksudnya namun kembali dikuasai Joko pemain-pemain benteng atau benteng belakang dari Putra Pantara Joko dengan santai umpan balik ke depan kita nanti Joko mau serangan umpan langsung melampu ke depan ada satu pemain nampaknya kembali dua saudara dimenangkan satu pemain di sana ada Habibi umpan pendek ke ada sampai ada Ciro di sana pemain Cino cukup berbahaya umpan ini mau tahu tim berarti 2-3 pemain Cino ini nampaknya lepas udara kembali potong satu pemain dari Akrab mau serangan cukup umpan pendek ke belakang kembali Cino mau serangan cukup berbahaya umpan ini dan pemain dari Akrab mau tahu tim juga ada 2-3 pemain kembali Cino pemain Cino cukup berbahaya ke Cino tendang langsung nampaknya dipotong atau diheading satu pemain ini akhirnya mau berkuasai umpan ke belakang kurang sempurna akhirnya potong umpan mengutak di bola kembali meluncur satu pemain begitu cepat melewati ada 2-1 pemain sana cukup berbahaya umpan ini mengutak di bola mengutak di kembali umpan belakang begitu sempurna bola ini kembali umpan kita nanti ke sudah dipandu satu pemain begitu cepat sudah kembali nyamping salah satu sebelah kanan ini begitu cepat salah satu kita nanti ke sudah mengutak di bola satu pemain ada Vicky kita kembali umpan ke belakang sudah ada Petra ini tendangan Vicky yang maksudnya nomor sempurna di heading satu pemain kembali bangun serangan cukup berbahaya saudara nampaknya ada Ricky sana tendang langsung lepas nampaknya tendangan begitu jauh namun sempurna kan pemain-pemain dari Putra Pantara ambil ancang-ancang dalam menjuru cukup berbahaya di sana ada beberapa pemain dalam kotak penalti lepas meluncur lepas angkat langsung heading nampaknya masih ada Petra lepas umpan ini menampaknya terbentuk salah pemain itu ada tendangan yang kurang sempurna kurang cermat saudara kembali bangun serangan begitu cepat saudara nampaknya kita nantikan ada Wiki potong begitu cepat lari Wiki ini pakaikan peluru melesat nyamping sebelah kanan namun dipotong benteng-benteng belakang kembali Wiki lalu ini nampaknya kurang sempurna Cino hanya mampu dipotong satu pemain dari Putra Pantara mau serangan kembali kita nantikan berhati-hati di sana Petra kerjasama di sana ada Wiki Wiki kerjasama kembali bangun serangan cukup berbahaya ada Teddy tendang langsung umpan nyamping di samping sebelah kanan ini mengutang di bulat nampaknya kurang sempurna dipotong kembali tapi cukup berbahaya
Mantap. Si rambut merah betul-betul cukup berbahaya. Persis posisi depan Mr. Gawang yang dikawal ketat itu ada Piko Osaka ini. Sehingga dalam menit-menit awal mampu untuk merupakan saudara dari Arab Tio. Nampaknya umpan ke tengah kurang sempurna. Kembali dipotong pemain-pemain dari Putra Patra. Kembali mau serangan cukup berbahaya. Nyampe sebelah kiri, begitu cepat sangat tendang langsung cukup berbahaya umpan ini lepas nampaknya penjaga gawang keluar dari sarangnya sehingga mampu untuk mengambil bola ini. Tiok kerja sama Selimba juga saya pemenin kita nanti ya saudara. Salah satu di sana ada Porci umpan pet atlang hampir saja tendangan tak ini Putra Patra mengutang di bola bayang bayi satu pemain lepas umpan ini nampaknya duel kembali di sana membuat putar-putar bola nampaknya kembali masih duel terjadi ada 2-3 pemain lepas umpan ini bahaya. Cukup berbahaya nampaknya masih dua kembali di sana berputar-putar luar biasa penjaga gawang ada takut bola. Nah maksudnya nama masih kurang cepat akhirnya dua terjadi nampaknya salah pengertian salah pemain ini atau untuk mengambil bola sehingga tendangan bebas terjadi di sana salah satu pemain di sana tendangan bebas harus akan dilakukan pemain ini kita nantikan di sana ada Jalet ambil aja Jalet angkat satu dan Jalet lepas Jalet lepas nampaknya laki-laki Putra Patra ini bangun serangan lini samping sebelah kiri umpan kembali ke belakang namun penuh dikuasai penjaga gawang di sana ada salah satu putut ini tendang langsung bola melambung tinggi saudara kembali duel terjadi tengah lapangan kembali bangun namun ada Sino maksud namun kurang sempurna dipotong salah satu pemain ini masih duel di sana nampaknya sedikit tersenggol atau benturan agak keras sedikit akhirnya pemain yang tak asing lagi nomor punggung 5 siapa dia? Inilah Joko ambil ancang-ancang Joko tendang langsung umpan nyampe kotak penalti bahaya lepas ini nampaknya diselamatkan satu pemain atau benteng-benteng begitu tangguh untuk mengontrol si kulit putih ambil ancang-ancang salah satu pemain ada Ajis Abandai tendang langsung umpan melambung pendek ke depan nampaknya ada Cino yang setuju mengutang-utik bola Cino menguasai bola umpan balik ke belakang nyampe sudah cukup berbahaya lepas umpan ini cukup berbahaya saudara hati-hati di sana tendangan luar biasa begitu cepat tendangan ini laki-laki namun dipotong satu pemain Arab Tio ini akhirnya mampu dikuasai pemain-pemain dari AKP ini bangun serangan mengutang-utik bola melewati dua pemain begitu cepat kembali meluncur ada Cino begitu cepat seorang Randy Cino lepas Randy nampaknya sedikit umpan yang kurang sempurna akan mengambil tendangan lepas ini Cino pemain cilik begitu lincah bagian peluru kita nanti saudara ambil ancang-ancang Cino pemain cilik akan melakukan tendangan lepas berhati-hati di sana ada putut lepas putut lepas nampaknya sedikit takatik bola namun kurang sempurna masih mampu dikuasai pemain-pemain akrab mengutang-utik bola saya sekarang terjatuh dalam dan akhirnya tendang atau serangan balik kurang akurat akhirnya kembali dikuasai pemain-pemain dari akrab tanggung serangan kita nantikan saudara salah satu pemain di sana ada Ababi dengan sendirian namun dibayar-bayar tendang langsung kaki kiri mengutak di bola Ababi tendang makan bahaya umpan ini hampir satu potong akhirnya ada Pino di sana nampaknya kurang sempurna akhirnya masih berpulih kuasa serangan balik ini itu cukup berbahaya nampaknya kita nantikan ada Teddy akan melakukan tendangan bebas ini sudah lakukan tendang pendek nyamping sebelah kiri masih desa ada salah satu pemain dari Putra Patara ambil ancang-ancang tendang melendekati kotak penalti lepas heading ke Banob di perisian belakang ini akhirnya mampu dikuasai salah satu pemain masih kembali duel kembali serangan balik itu dari Putra Patara tendang langsung masuk ke kotak penalti namun saya tidak terekam di sana memberi heading satu pemain cukup berbahaya ini kembali terjadi tengah lapangan terdengar kembali ada Cino pemain cilik Cino nampaknya begitu tangguh berarti salah satu pemain ini kita nanti ke saudara di sana ada Habibie bawa serangan Habibie meluncur begitu cepat Habibie kita nanti ke saudara pemain Habibie ini masih masuk bola Habibie di bayang-bayang ada tiga pemain melewati satu pemain kita nanti kan cukup berbahaya umpan ini di sana ada Firman maksudnya Nabi Mautina kembali tendang langsung kurang sempurna kembali dua tengah lapangan nampaknya benturan ambil ancang-ancang tendang bebas mencari rekan mampukah untuk merobos benteng-benteng dari Putra Patara ini satu dan melangkah tendang langsung lepas meluncur dalam kotak penalti Tino di sana Tino di Cino ini nampaknya kembali kuasai pemain-pemain dari sebelah agamnya namun kurang sempurna akhirnya juga terjadi umpan serangan balik namun masih mampu kuasai ada Pipi umpan balik lakukan maksudnya ada Cino sana namun lepas Cino cukup berbahaya pemain cilik ini menerobos dua benteng pemain luar biasa tendang aja umpan cukup berbahaya lepas
Sari lempar umpan naik dek sana melekat Cino di sana. Habibi bangun serangan kembali Cino cukup banyak kembali Habibi begitu cepat umpan ini bahaya lepas. Kembali umpan ini namun masih dua dalam kota Habibi kembali serangan bangun serangan balik. Namun bahasa sempur akhirnya mampu kuasai tetap yaitu Akrab mengutak di bola melatih satu pan umpan ke belakang. Salah satu ada Aziz tendang langsung Aziz samping sebelah kanan bangun serangan cukup berbahaya namun dua terjadi di sana ada dua tiga pemain masih benar-benar nampak mengutak-utik melewati dua tiga pemain potong langsung benteng belakang ini akhirnya mampu dikuasai pemain kembali serangan pelantai pasti ini umpan mengutak-utik berat cukup manis saudara kembali umpan bahaya lepas ini satu meluncur dari pemain dari Putra Batara begitu cepatan dan langsung salah satu pemain lepas umpan ini bahaya umpan potong maksudnya ada sana Wiki nampaknya terang sempur akhirnya mampu potong jauh langsung akhirnya syuting persamping umpan langsung potong umpan ini potong langsung benteng belakang akhirnya belajar ambil ancang-ancang saudara satu darah lempar pendek ke depan kurang sempurna akhirnya dipotong satu pemain kembali dikuasai pemain dari Putra Batara umpan pendek ada Porci si pirang syutingan kembali nampaknya ada Osaki di sana mampu ya umpan biasa Cino tenaganya gol dan gol untuk mengejar kedudukan menjadi satu sama antara kesebelasan angka 17 sekitar sini tendang langsung meluncur ke depan salah satu pemain ini cukup berbahaya umpannya kita nantikan saudara di sana ada Ricky nampaknya nampaknya lempar ke dalam akan dilakukan salah satu pemain kita nantikan saudara ada Petra lempar ke dalam Petra ambil ancang-ancang Petra pendek ke depan Petra namun masih dipayai-payai satu pemain umpan kembali Petra bangun serangan nampaknya sedikit tersentuh atau lempar sudah pendek ke belakang salah satu pemain ini kita nantikan ada Teddy Teddy ada kembali ada Petra cukup berbahaya namun dipotong kaki kiri serangan balik maksudnya namun berhasil boleh heading umpan nyamping cukup berbahaya umpan ini cukup berbahaya serangan kita nantikan saudara cukup berbahaya kembali mengotak-otak bola mau menguasai bola cukup berbahaya umpan ini mengotak nampaknya masih 2-2 3 pen cukup berbahaya umpan ini kita menutup bahaya tendang langsung belum melambung nampaknya kembali ada Cino pemain cilik luar biasa ini namun dipotong satu pemain dari Putra Batara yang bangun serangan lini samping sebelah kiri begitu cepat pemain-pemain dari Putra Batara bangun serangan kembali bangun serangan ini kita nantikan saudara potong langsung umpan ini cukup berbahaya nampaknya dipotong pula keluar lapangan untuk pemain ini lempar sudah pendek kembali diberikan salah satu pemain dari Putra Batara mengutak-utik bola namun dipotong satu pemain ini namun tidak mampu untuk melewati 2-3 pemain lepas kembali umpan cukup berbahaya potong langsung umpan begitu cepat potong akhirnya salah satu pemain ada Joko di sana duel kembali terjadi Joko dan akan melakukan tendangan bebas di samping kotak penalti di sebelah kiri ini akan dilakukan tendangan bebas cukup berbahaya hati-hati ambil ancang-ancang nampaknya pemain-pemain dari Akrab tendang langsung memasuki kotak penalti heading nampaknya berjalan sana kembali ke ada Pipi kembali ke jasa mana Cino mengutang-utik bola Cino ini pemain cilik luar biasa kembali ada Pipi bangun serangan cukup berbahaya oh nyamping nampaknya terluar keluar namanya dua terjadi mengutang-utik bola kembali Dwiki membantu rekan di belakang kembali Dwiki turun ke belakang, mengutak-utik bola tendang langsung umpan. Nampaknya kembali bangun serangan masih kuasai. Mengutak-utik bola begitu manis kurang sempurna. Nampaknya kulit panjang kita nantikan umpan dari depan begitu cepat sudah salah satu pemain ini bangun serangan namun perlahan namun dipotong salah satu pemain di sana ada Joko ini akhirnya mampu umpan pendek ke depan tendang langsung kiri bola melambung tinggi ke lapangan kembali dikuasai salah satu pemain 5 ini kita nantikan sudah potong langsung umpan ini diberikan salah satu pemain tidak sama ada Joko ambil ancang ada Joko menguasai bola dengan seri dan Joko mencari rekan ke depan ada Joko tendang langsung nomor 13 ada Satria berkitar nampaknya kurang akurat agak dipotong satu pemain lambung 6 dan bangun serangan cukup berada di sana ada Jalet ini nampaknya Jalet Pak Sutra kita nantikan saudara ambil ancang-ancang akan tenang bebas salah satu pemain dari Akrab ini serta ada Tio ambil ancang-ancang saudara kapten sebelasan Tiok namun dia pagar ada dua pemain di sana tendang langsung nampaknya kurang sempurna masih duel kembali terjadi di samping sebelah kanan meter gawang di kawal ketat ada penjaga kanan budut sana kembali umpan ke belakang bangun serangan begitu cepat pemain Akrab di kembali umpan untuk jumlah bangun serangan cukup berbahaya kita nanti tendang langsung namun di hunting satu pemain cukup tendang langsung nampaknya begitu hampir-hampir jatuh
Mario ambil ancang-ancang kapten kesebelasan dari Akap. Kita nanti saudara satu dan melangkah tendang langsung masuk ke dalam heading. Lepas lompatan di sana ada si Ratu Perang penyelamat bola ini. Sehingga tendangan langsung dikuasai salah satu pemain dari namun untuk cuma serangan di sana ada Habibi. Namun dipotong kuasa kurang akhirnya kembang dua yang terjadi depan kotak penalti begitu cepat potong nampaknya. Ada sedikit maju ke belakang begitu cepat pemain-pemain ini pemain luar biasa ini cukup luar biasa kembali di sana ada salah satu pemain cukup benteng belakang ini memberi bola nampaknya kembali ada Satria di sana potong langsung mengutak putih bola terlambat untuk mengambil. Dan salah satu pemain nomor 13 ada Huda begitu cepat Huda ini kita nantikan saudara. Ambil ancang-ancang Huda. Salah satu pemain dari Putra Patara lempar sudah Huda. Lambung tinggi namun dipotong satu pemain ini kurang sempurna masih dua kembali ada Tiok di sana. Cukup umpan kembali namun hiti satu cukup berbahaya. Namun kembali bangun serangan cukup berbahaya ini dari Calet umpan ini nampaknya terlambat pun nonton terhebat Anjar. Pemain-pemain dari Putra Patara cukup berbahaya tendangan di bas ini ambil ancang-ancang memasuki kotak penalti lepas tendang melambung tinggi heading nampaknya kurang sempurna berbahaya potong mengutak-utik memasuki kotak penalti bahaya lepas umpan kembali ke belakang ada Huda kembali umpan ke depan cukup berbahaya namun tak dari kali sana sehingga mampu kuasai barisan belakang pemain-pemain dari AKB ini serangan balik lakukan umpan nyamping sebelah kiri namun masih mampu kuasai pemain dari AKB mau serangan umpan ke tengah lapangan bahaya umpan meluncur cukup berbahaya umpan ini ada 2-1 pemain begitu cepat pemain ini tendangan semakin kalah penalti lepam penjaga gawang melompat begitu tinggi luar biasa penjaga gawang ini ada putut saudara tendang langsung kaki kiri lampu di sana ada salah satu pemain namun dihadang satu pemain kita nantikan saudara kembali mengutak-utik bola melewati satu pemain salah satu pemain bangun serangan kita nantikan saudara ini ada Calet umpan Calet maka umpan tendang kaki kiri melampau tinggi heading satu pemain ini nampaknya dua terjadi tengah lapangan kembali bangun serangan begitu cepat cukup berbahaya namun dimenangkan dari Putra Patra mengutak-utik bola lepas umpan ini bahaya umpan ini mengutak-utik lepas satu pemain ini nampaknya begitu lambat melewati cukup berbahaya umpan ini nampaknya mampukah untuk mentara Mister Gawang ada putu di sana tendang langsung melambung dalam kotak penalti lepas heading nampaknya kembali bola komen begitu cepat saudara kita nantikan ada Vicky masuknya namun bukan sempurna akhirnya serangan balik masuknya namun di sana ada Joko baik-baik salah satu pemain begitu cepat pemain cilik ini namun masih juga terjadi dan potong umpan kita nantikan saudara masih juga namun mampu menguasai bola ada Joko di sana baik-baik satu pemain-pemain cilik begitu cepat pemain-pemain dari AKB ini kita nantikan di sana ada Jepang, bangun serangan Jepang, tendang langsung umpan nyamping. Di sana ada Huda, umpan begitu cepat Huda ini. Kita nantikan kerjasama ada Calet maksudnya. Calet mengutak-utik bola Calet ini. Kembali bangun serangan kembali Huda cukup bertendang langsung mendekati kotak penalti. Namun sayang tidak mereka di sana sehingga pertahanan serangan balik akan terjadi dilakukan oleh satu pemain ini. Nampaknya kembali berebut bola kekuatan barisan pada belakang. Kedua kesebelasan ini tendang sudah pendek ke depan masih mampu dikuasai barisan belakang kesebelasan dari Putra Patara potong langsung umpan nyamping nampaknya kurang sempurna dan akhirnya terlalu tendangan hebat akan dilakukan salah satu pemain ini kita nantikan saudara karena sama-sama hebatnya kedua kesebelasan ini dan saling tabrakan atau benturan sehingga ada Bapak Wasit di sana yang memimpin jalannya pertandingan kita nantikan saudara kita tunggu keputusan dari Bapak Wasit. Nampaknya kita nantikan saudara dan perlahan-lahan bisa normal kembali inilah kedua kesebelasan sudah pemain-pemain akrab kita nantikan saudara satu dah ambil ancang-ancang kita tunggu peluit berbunyi petanda penerima terjadi dilakukan saudara kita nantikan sudah bertendang langsung nama mereka kaki kiri potong tendang langsung dan nampaknya kurang sempurna umpan ini sehingga bola serangan balik cukup berada pemain cilik bukan luar biasa ini begitu cepat sudah kita nantikan sudah begitu cepat umpan ini namun di sana ada Joko pemain begitu tangguh pemain ini nampaknya masih juga terjadi nyamping pemain-pemain cilik dari umpan balik ke depan kita nantikan sudah ada Calet masih boleh Calet di samping di sana ada serbuk kurang kurang sempurna mampu dipotong dan nampaknya sejauh Huda bawa serangan pendek dilakukan masih mutak-utik umpan langsung Huda meluncur begitu cepat Huda dipayai-payai satu pemain mengutak-utik melewati secukup Huda lepas Huda nampaknya sedikit
Ada maksudnya dari Putra Patra ini, bawa serangan cukup berbahaya, nyamping sebelah kanan. Pemain-pemain kembali umpan pendek ke belakang. Salah satu pemain masih menguasai bola di Putra Patra, bawa serangan cukup berbahaya dibayangi dua pemain. Lepas umpan ini masih mampu ada Huta. Begitu tuh Huta menyambut bola kita dari Huta. Dibayangi satu tendang langsung mendekati kotak hat-trick. Lepas umpan ini nampaknya di hat-trick menjaga gawang. Sementara tendangan gawang akan ada dari pasir dilakukan pemain atau benteng belakang tendang langsung untuk ke depan. Terjadi sama-sama rebut bola ke depan kotak ini bahaya. Namun ada dua pemain di sana mengutak-utik bola sudah mampukan melewati tendang langsung masuk ke kotak. Lepas umpan ini nampaknya dipotong akhirnya keluar. Tendangan penjuru akan terjadi. Hati-hati di sana ada putut sebagai tendang langsung pendek ke depan. Ternyata banyak pemain di sana gondrong mengambil bola pertama. Mengutak-utik bola cukup berbahaya pemain ini. Langsung umpan lepas umpan ini begitu cepat kursi atau si gondrong kursi ini tendang langsung mendekati nampaknya kurang sempurna. Potong kembali serangan balik. Bangun serangan nomor 16 kalau ada putra ini kita nanti saudara. Bangun serangan begitu cepat saudara dari Akrab cukup berbahaya mengutak-utik bola begitu cepat saudara tendang langsung namun dihitting salah satu pemain masih mampu kuasai dari pemain Akrab ini. Nyampingnya sebelah kanan salah satu pemain dari jadah Kapik. Nampaknya pengen potong nampaknya terlebut ada dua pemain kembali bangun serangan begitu cepat saudara cukup berbahaya umpan ini bangun tak putih bola nomor 9 ini cukup berbahaya di sana ada salah satu pemain ini sambil ancang-ancang bangun di sana banyak rekan di sana kita nantikan mampukah untuk mengetahkan di tergawang di sana ada tendang langsung bola melambung tinggi heading kembali berputar bola tengah lapangan potong nampaknya kembali masih mampu dikuasai pemain-pemain dari Akrab ini namun kurang akurat akhirnya mampu dikuasai sayang umpan limas dari dalam kita juga terjadi masih berputar-putar sana begitu cepat bahaya kembali bahaya di sana ada putra potong namun kurang sempurna akhirnya masih dua ada empat pemain lepas umpan ini namun dihitting satu kembali bangun serangan begitu cepat umpan ini bahaya saudara cukup berbahaya dan nampaknya ada dua pemain terjatuh dan Paulus berpunyi atau persis depan Bapak Wan mengambil eksekusinya terlepas siapa dia ada Habibi ambil ancang-ancang Habibi tendangan kaki kiri nampaknya namun ada lima pakar persis atau benteng belakang ini ambil aman lepas tendang langsung hampir-hampir sepatara bangun serangan umpan langsung melambung tengah lapangan si Gondrong maksudnya kita nantikan saudara cukup berbahaya namun duel terjadi nampak otak-otak berani potong maksudnya cukup bertendang langsung diketung tendangan begitu keras namun kembali bangun serangan bahaya umpan ini lagi-lagi kurang sempurna umpan pendek lakukan beberapa terang bangun serangan kita nantikan saudara pemain-pemain begitu cepat saudara mengutak-utik bola ini nampaknya dipotong atau ada dia Atio ini potong umpan ini nampaknya sudah terjadi dan akhirnya lemparan ke dalam harus dilakukan kita nantikan saudara lemparan ke dalam akan dilakukan salah satu pemain ini dan nampaknya salah satu pemain kita nantikan hati-hati supporter karena sudah ada kesepakatan siapa yang melanggar kesepakatan akan dikenakan diskualifikasi akan dikenakan atau diskualifikasi hati-hati hati-hati sudah kita kembali normal Dr. Cahyono siap untuk mengalami tegang hati-hati sayangilah jago anda aku yakin kedua kesempatan tunjukkan sportivitas dalam berlaga untuk mempertahankan atau skill-skill anda sehingga menjadi tim atau pemain bola yang luar biasa baik di dalam fakta integritas ini apabila penonton masuk ke lapangan melakukan pemukulan terhadap wasit pertandingan maka dendone naik kabeh wis disepakati jadi pertandingan sehingga kita hati-hati untuk beri support kepada timnya semoga tim anda menjadi juara itu harapan semua panitia sebentar kalau mak sampai aku dua menteri ini di situ mau komen antar pemain sama aja ayo ya para penonton nampaknya sudah kembali normal pertanda pertandingan bisa dilanjutkan dengan kedudukan tetap itu satu sama antara kesebelasan Putra Patra Matrisyo atau Masongan Jangan nyampe, jangan nyampe. Oh, no, no.
jangan saling terpicu, terprovokasi ya. Karena penonton tidak mesti dari supporter ini dan itu, karena bisa jadi free.